Semuanya ada 8 mobil. Alhamdulillah kita sudah nyampe di kawasan Batu Keras Pangandaran. Jadi sebelum kita masuk check-in nanti jam 12 di Pangandaran, kita ke sini dulu karena masih pagi. Alhamdulillah cuaca cerah. Ini punya bosku Aeki, ini punya Ilham. Nah, ini keren guys. Punya sebelum lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Kedal TV. Seperti biasa, klik like and subscribe. Sebelum menonton video saya selanjutnya, guys. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan, inilah suasana Batu Karas yang ada di kawasan Pangandaran. Kita lihat seperti apa view-nya. Ini sekitar jam 7 ya. Tuh, lihat. Ini pantainya keren banget, guys, buat kita kunjungi bersama keluarga, bersama teman-teman. Bersih, resik, rapi. Pokoknya kotorannya nggak ada. Silahkan yang punya duit, yang punya waktu datang ke kawasan sini. Oke, orangnya ramah-ramah, pedagangnya baik-baik, bisa ditawar. Dan yang lebih penting lagi guys, kulineri ya, ikan laut. Nanti kita coba seperti apa rasanya. Oke, biar tidak kepanjangan, ikuti video saya selanjutnya guys. Sekarang jam 7 pagi di kawasan Karakas Pangandaran. Nah, jadi sebelum kita renang, kita breakfast dulu sama porridge. Porridge itu bubur ya. Nah, kebetulan hobi saya bubur ya. Suka kuliner. Cuma gimana nih rasanya, guys? Ya. Orang mana itu sama ada orang Garut. Orang Garut. Iya, beda ya. Ini santannya atau cai patinya terlalu banyak. Gurih ya. Guys. Ini anti corona guys. Makanya guys. Cepat beli, guys. Kemudian guys. Beli bubur ini guys. Lo banu dagang gas. Gas guys. Ini ayamnya sih, ya. Ayam pae. Anti corona guys. Ya yang jelas bubur Padalarang sama bubur Karakas beda lah. Dua-duanya enak. Oke silakan yang punya waktu, yang punya duit, datang ke kawasan sini, bawa keluarga, bawa temen, bawa siapa saja lah. Oke guys, seperti biasa saya bersama istri ya. Ada motor vlog, ada sport vlog, ada adventure, ada culinary, ada juga daily life. Nah yang ini namanya adalah plesir vlog guys. Ya, saya sengaja meluangkan waktu walaupun kondisi saya belum peak 100% ya. Karena kemarin itu dua minggu ke belakang saya kena musibah, guys. Jadi
kena COVID-19 guys. Tapi alhamdulillah sembuh ya, berkat doa teman-teman subscriber saya. Nah ini kita lihat, ini adalah suasana pagi ya Bu ya. Seperti apa Bu? Seperti biasa, suasana pagi yang sangat sejuk dan segar, hirup udara segar. Ya. Tapi sekarang mah nggak ada banana boat ya, dulu mah ya, ada di sini disediakan banana tahun boot. Kemarin itu 10 tahun yang lalu ada banana boat, cuma sayang banana boatnya nggak ada guys. Ya, tadinya saya udah siap-siap mau terjun karena tahun kemarin nggak ikut yang naik ini nih, karena wanian. Jadi mentalnya keren guys. Kalau saya agak melehoi ya, takut gitu, takut air. Oke, seperti di depan saya. Ah, lihat guys. Pantainya keren banget, ada yang snorkeling tuh ya. Biasanya orang-orang bule yang snorkeling. Oh, ini nge-backlight guys, tapi buat foto-foto keren nih. Jadi saya harus begini nih. Oh, kalau begini mantep ya. Keren tuh. Mantap guys. Tiluan. Iya. Tahu sama anu enggak? Kenapa malah aku tadi deh? Lah nenek agak. Ayo alula kubur. Kasih itu, kasih. Tuh, kasih pasir. Ayah. Dulu, nanti enggak diajakan mainnya.
Udah banyak banget. Ini ayamnya. Ayam. Kan di pangandaran atuh orang video. Mami, ya, gimana suasana di Batu Karas hari ini? Sejuk ya, Mami. Sejuknya, sejuk, dingin, segar. Tahun kemarin kan kita pernah kemana itu kemarin tadi, Sukabumi itu, Bu? Sawarna. Sawarna. Ya, udah nonton videonya kan? Udah. Nah, sekarang 10 tahun kemudian kita ke sini ya. Ini bawa bawa siapa aja hari ini? Mami, mama maaf ya. Ini oh ini ya Teh Santi tuh sama cucu. Ya Mi, rencana nanti di Pangandaran pulang mau beli apa nih? Kalau nenek esin jambal ya nih ya? Ya kalau ada uang. Ah kalau mami mau beli apa nih? Jambal yang bagus tetapi murah. Oh gitu. Ya. Kalau jambal roti aja ya. Kalau beli baju udah banyak ya? Baju mah udah banyak. Oh, benar. Jamar roti benar berarti. Jamar roti aja. Barikeunan cenah tuh. Udah aja lah nanti mah yang makanan-makanan aja. Itu ari ayeuna pang nanyakeun itu ayah di mana? Tadi aku what would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what it means, but I'll be alright. My head's underwater but I'm breathing. Yo, satu, dua, yo. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves pohon umurnya sekitar 200 tahun. Ini ada yang aneh guys. Nah ini nih, ada truk di atas bangunan guys. Ini kayaknya bangunan keberapa ini ya? Tuh lihat kuning ya. Silahkan tebak kira-kira dari mana jalannya guys.